Oke, kembali lagi bersama saya. Sekarang kita lagi ada di stasiun Railing Kuala Namu. Nah, ini di sini ada miniatur Istana Maimun. Kalau mau lihat aslinya ada di Kota Medan. Nah, terus ini dia. Nih, di peron 2 sudah ready kereta api bandara untuk keberangkatan. Nih keretanya ada siap untuk diberangkatkan. Jadi kita bisa lihat keretanya berangkat sekitar beberapa saat lagi. Untuk harga tiketnya sekitar 100.000. Nih, tujuannya Medan. Namanya airport railing service. Jadi kalau kedatangan dari sebelah kiri, kalau keberangkatan dari sebelah kanan. Kalau posisinya di tengah sih, jadi ada dua jalur, sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi posisi keberangkatannya ada di tengah-tengah. Jadi karena kita harus melewati gate terlebih dahulu untuk pengecekan tiketing. Untuk ruang tunggunya lumayan. Bukan lumayan ya, bagus lah menurut saya. Karena ini pertama bersih, kemudian fasilitas listriknya banyak. Ini buat kamu yang mau ngecas kita handphone, baterai, terus laptop. Ada, di setiap tiang itu ada sekitar 4 colokan. Terus musola pria, musola perempuan. Ada toilet di kiri dan kanan, kemudian ada lantai 2, kita belum bisa lihat. Nah, buat kamu yang tidak mau beli tiket satuan, ini bisa pakai Timoni. Jadi bisa di top up lah, kalau ibaratnya itu kayak ini juga bisa nih dipakai. Ini yang mau top up di sini juga bisa. Oke, that's all. Kita kembali ke VIP terminal.